Pur di lapangan. Hajar bos. Hajar bos, mantap. Bismillahirrahmanirrahim, back to channel MB Madura tentunya. Kali ini kita sedikit lah ngobrol-ngobrol dengan BS Team ini yang punya Bang Napi bro, juara nasional 3 di Probolinggo. Kita akan bongkar sejarah timnya, bongkar kandangnya, bongkar playernya, bongkar calon-calon player dan indukannya. Tanpa panjang lebar lagi, kita ke ownernya bro. Untuk yang pertama dulu, kita sedikit ngobrol-ngobrol dengan mas yang pakai topi sebelah samping saya ini. Dengan siapa mas bro? Mahsus. Mahsus. Yang keras ya mah. Mahsus. Siap, Mahsus. Asli mana mas? Kulpung. Asli Sampang. Kulpung Sambang. Untuk sampean posisi sebagai di BS Team. Perawat. Perawat. Jadi BS Team itu tanpa komando dia, burung tidak akan jalan atau tidak akan dilombakan. Benar mas ya? Benar. Siap. Untuk di belakang saya masnya, namanya? Mas Hamdan. Mas Hamdan, bisa dipanggil Dani. Ya mas ya? Joki bro. Sama? Sama, Joki sekaligus perawat. Siap. Hubungannya sampean dengan Mas Mahsus? Saudara. Saudara. Yang mana yang adik ini? Saya. Oke. Yang sebelahnya, Mas siapa? Sinol. Mas Sinol. Sebagai? Sebagai pendamping Joki. Pendamping Joki. Kurang satu ini Mas ya, pelepasnya ya? Iya, pelepasnya ada kendala. Oke. Yang pertama dulu, kalau pemiliknya BS Team ini siapa mas? Pemiliknya BS Team Haji Yudi. Haji? Haji Yudi. Haji Yudi. Haji Yudi ini asli orang sini atau? Asli orang sini. Sepupu. Saudara sepupu. Oke oke. Bos Yudi profesinya sebagai apa mas? Bos sayur. Oh, mungkin gara-gara itu makanya diambil nama timnya dari BS Team. Oke, bos sayur. Perlu diketahui teman-teman, konten kali ini bertujuan buat konten mereview atau meralat dari konten sebelumnya, karena konten sebelumnya itu di blacklist oleh YouTube karena copyright kalau nggak salah. Dan kebetulan teman-teman ini bersedia kembali untuk dibongkar kandang. Dan tapi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu mas, ada makanya saya ambil lagi gambarnya ke sini. Dan kebetulan ada perubahan, ternyata BS Team ini apa namanya sedang berduka, yaitu salah satu player legendarisnya yaitu Bang Napi itu meninggal ya mas ya? Meninggal. Mati. Kenapa itu mas penyebabnya? Karena tabrakan dengan kayu. Bambu. Bambu. Iya iya iya. Pas lagi dilatih. Pas lagi dilatih. Nabrak tiang. Siap. Itu bro. Mungkin ada anak-anaknya dari Bang Napi? Gak ada. Gak ada. Ini bro. Kalau tim sudah jujur kayak gini bro, kalau sudah nggak ada anaknya, ya wes mau gimana lagi? Nggak diambil sama sekali berarti gak ada, ya mas? Nggak ada. Selain Bang Napi, BS Team ini juga punya player yang berprestasi juga, ya mas ya? Iya. Atas nama burung? Lesti. Lesti. Lesti ini bukan liga dangdut itu loh bro, tapi player sini. Prestasinya di mana Lesti itu mas? Lesti prestasi di Liga Jatim. Liga Jatim. Besar. Besar nomor 6 ya. Juara 6 di terus total 50 juta sirku mas, anniversary sirku mas ya. 10 besar nomor 8 terus nasional kalah mau masuk 10 besar kalah 21 besar burung sisa 21 burung di Probolinggo waktu Probolinggo waktu Bang Napi juara 3. Siap. Itu
event besarnya yang terakhir, pas yang terakhir di Semarang terakhir. Yang Semarang kemarin 2021. Ah. Oke, itu Semarang kalau enggak salah sisa 40 burung ya, Mas ya? Sisa 40 burung. Masih bertahan padahal burung itu ring berapa? 18. 2018. Burung tua tapi bisa bersaing dengan burung muda. Untuk Lesti ini sendiri sampean darahannya dari mana, Mas? Darahannya saya beli dari Sahdu. Darahannya Vera. Vera. Oh, siap. Anakan Vera atau cucunya Vera sekarang lagi boom, lagi viral kemarin waktu setelah nasional di Pasuruan. Yaitu Ronggo juara 2 nasional Pasuruan. Ternyata ponakannya Lesti Ronggo. Iya. Terus untuk lokalan Lesti itu sudah tidak terhitung ya, Mas ya. PB lokalan sudah dapat. Sekarang Mas, untuk ke depan BS Team ini masih ambil take over burung dari luar apa mengembangkan dari ternak sendiri atau gimana? Hanya sementara mau perkembangkan ternak sendiri. Oke, berarti burung-burung sampai sendiri berarti ya. Oke, kita lihat nanti bro di edisi bongkar indukannya. Terus informasinya bahwasannya BS Team ini tidak menjual piikan, benar apa enggak? Benar. Alasannya kenapa, Mas? Alasannya dari juragan belum belum ada penggantinya. Oh, berarti mungkin gara-gara itu apa namanya? Playernya udah tua. Oh, mungkin siap. Masih mau dijadikan ganti. Siap. Jadi player yang lama itu kan sudah tua lah. Regenerasi dari anak-anaknya sendiri ya. Oke, siap. Untuk calon indukan betinanya, sampean crossingnya bagaimana itu? Ambil dari tim luar apa tetap saling silang antara satu kandang atau gimana, Mas? Terutamanya saya tuh ambil dari luar. Ya pinjam ke teman-teman itu loh. Ya. Termasuk utamanya pinjam ke tim Sanggong. Sanggong Bangkalan. Ya. Waktu dua kalinya saya pinjam ke Bapak Jamal. Bapak Jamal yang punya Hajar Bos. Hajar Bos. Terus pas pinjam ke Abah Ulbari Sertumas. Sertumas Ketua Pengda Jatim. Oke. Itu saja mungkin kita ngobrol-ngobrolnya. Harapannya sampean dari BS Team ke depan? Harapannya saya itu BS Team yang makin kompak saja dan berprestasi ya. Iya. Perlu teman-teman tahu BS Team ini yang punya lapangan di daerah Kulpung, bro. Benar, Mas ya? Nah, Mas Mahsus inilah yang super sibuk, yang koncar-kancir ngurus-ngurus apa-apa ya, Mas ya? Nah, ya. Termasuk tambak-tambaknya kalau jalannya itu enggak benar itu Mas Mahsus ini. Nah, semoga nasional ini bakalan digelar di Sampang. Amin. Karena saya pecinta trek yang ada di Kulpung lapangannya. Kenapa? Yaitu burung itu pasti fake di sana, treknya lurus. Burung jarang hilang ya, Mas ya. Burung muter jarang ya, Mas ya. Jadi kalau burung itu sampai muter pasti bakalan ke joki lagi. Itu dia kelebihannya. Mungkin itu aja dulu, Mas ya. Dan kita langsung ke bongkar playernya buat biar teman-teman ini enggak penasaran playernya seperti apa. Oke, see you next time. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada teman-teman West Team yang sudah kembali lagi menerima saya ke kandangnya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MB Madura. Satu hati satu hobi. Ulang. Kok ngucap salam Madura pas sampit satu hati satu hobi. Oke, akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MB Madura, satu hati satu hobi. Mantap, ini bisa bro. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bongkar player yang pertama dulu bro. Yang ini
Ring 21 ya Mas ya? Ya, ring 21. Siap. Nama playernya Mas? Masih belum kasih nama. Ini? Ya, masih belum kasih nama, baru naik ke A. Berapa mana, giringan mana? Sudah? Sudah 5 giringan. Karakter nampak belum? Karakter tempel. Ini? Ya, tempel. Oke, sprint tembak ada? Sprint tembak juga ada. Siap. Untuk darah Mas? Untuk darah ini Bapak Lesti, Ibu saudara anak Mas, sertu Mas. Siap. Anak Mas itu bro yang punyanya masih didikannya Bahul Beri juga, iya Mas ya? Ya ya. Kemarin prestasi, sedangkan bapaknya juga prestasi juga. Siap. Oke, next player Mas. Player yang kedua Mas, yang ini. Yang ini masih saudara sama yang tadi. Adik kakak ini? Ini adiknya. Adiknya. Kalau adiknya karakter sama enggak? Karakternya tinggal sprint tembak. Jalur. Kalau yang tadi tempel atau pukul ya Mas ya? Ya. Ini malah burung jalur. Jalur. Posisi burung sekarang Mas? Posisi burung Jawat. Jawat. Ya, nomor 2. Jawat nomor 2. Oke, sisa 2 ya Mas ya? Ya. Sudah berapa giringan ini? Sama, 5 giringan. Naik ke A juga. Naik ke A juga. Siap. Bapak sama berarti ya Mas? Bapak karena sama. Ibu sama. Ibu sama. Oke, next player. Yang ini Mas. Nah, ini jokinya bro. Dari BS Team lah. Mas siapa namanya Mas? Mas Dani. Mas Dani. Biasa dipanggil Hamdan kalanya. Tapi nama gaulnya Dani. Siap. Yang ini nama playernya Mas? Ini nama player Master King. Master King. Ya. Oke oke oke. Kalau darahan Mas? Darahnya ini anak Lesti ketemu betina cucu Senia Ella. Ini? Ya. Oh Hendri. Nah, lagi-lagi ini lo darahmu ini nyebar ternyata. Untuk karakter terbang Mas? Kalau ini tempel. Tempel? Sprint tembak ada? Ada. Siap. Prestasi Mas? Prestasi kalau lomba lokalan itu Jumat Sabtu masuk. Seri-serian alhamdulillah masuk. Kalau minggunya ini masih perdana, kemarin itu hari Minggu yang kemarin. Total 15. Kalah babak 5. Oke siap, semoga berlanjut ya Mas ya prestasi. Untuk posisi burung sekarang? Posisi burung Larful. Larful. Malahan Jawat yang nomor 2. Siap, berarti mau kerja ini Mas ya? Nah, semoga. Oke. Siap, siap, siap. Oke, next player Mas. Player selanjutnya Mas, yang ini namanya? Yang ini namanya Jet Li. Jet Li, bisa jago kungfu berarti? Oke, oke. Burungnya besar bro. Oke. Untuk darah Mas? Darah sama. Itu saudara sesarangnya yang tadi Master King. Kembar berarti? Kembar. Siap. Untuk darah berarti sama karena sama. Sesarang. Karakter terbang? Kalau ini justru ke jalur. Jalur lari sendiri? Ya lewat bawah. Dari pelepasan langsung lewat bawah. Oke 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 bro. Spring tembak otomatisnya Mas ya? Iya. Oke. Next. Untuk prestasi Mas mungkin? Sama. Kalau di serian tak gabungin satu seri diborong. Diborong. Oh, ini si kembar Tachibana berbahaya ini, bro. Kalau ketemu sama yang dua bersaudara ini pikannya ini atau seriannya ini bakal repot ini. Oke, bro. Next player. Ini namanya Jennifer. Ini yang namanya Jennifer? Iya. Asyap. Untuk darahan Mas? Untuk darahannya kalau nggak salah ini darahnya Ferrari dari New Brebes. Itu ring apa itu Mas? New Brebes. New Brebes? Iya. Oh, masih darahnya Ferrari. Siap. Berarti ini burung take over ya? Take over dari Galang. Belinya dari Hajar Bos, dari Bapak Carik Hajar Bos. Siap. Berapa Mas kalau boleh tahu ini Mas? Murah kayaknya. Murah. Itu bosnya bro yang di sana itu bro, enggak mau disebutkan katanya bro.
karakter terbang, Mas? Kalau karakter terbang ini tempel sprint tembak. Siap. Prestasi mungkin? Prestasi ini di lomba totalan itu waktu lapangan Aing Sareh. Masuk 10 besar. Juara 4 kalau enggak salah. Oke, oke. Dua kali. Dua kali? Masuk 10 besar. Ah, siap. Oke. Posisi burung sekarang? Larful. Ini udah naik di A. Berarti sudah jatahnya kerja berarti ini ya? Ini santai ini. Oke bro, ayo bro, semangat kumpulin duit bro. Siap ngamen ya Mas ya? Oke, next player. Player baru. Next player bro, yang ini. Ini burung unik Mas. Uniknya? Ya, lain daripada yang lain warnanya. Oke, siap siap. Ternyata BS Team juga punya burung hias bro. Tapi bukan hias pajangan, tapi hiasan di lapangan tukang onar kayaknya burung putih ini. Untuk karakter terbang Mas? Karakter terbang ini tempel, sprint tembak. Siap. Ring kandang? Ring Pandina. Kandang Pandina. Pandina. Ring pendamping. Darah? Darahnya New Casper, kalau indukan betinanya ketemu kalau nggak salah Kintakun. Ini? Iya. Suka saya Mas burungnya ini Mas, tapi kalau saya sih suka warna sih, enggak tahu kalau orang lain pasti keterbangnya. Untuk prestasi Mas, prestasi di sendang kalau di orangnya sih kurang tahu. Di sana di siap. Bangkalan di sini, kalau di sini baru kemarin. Takeover kemarin ini berarti ini burung takeover. Iya, berapa ambilnya Mas? Kurang tahu itu. Yang tahu yang di sana itu bosnya bro. Ah, nanti kita tanyakan bro. Oke, next player Mas. Oke bro, yang ini namanya masih belum dikasih nama ini. Ini? Ya. Siap. Mau dicoba lomba sekarang. Sudah berapa giringan? Kalau nggak salah 7. Ini? Ya. Ah, siap sih Mas, saya mau lihat Mas. Karakter terbang nampak? Kalau karakter terbang tempel. Pukul. Pukul. Sprint tembak ada? Ada. Untuk darah Mas? Untuk darahnya Liverpool. Ini kalau nggak salah Liverpool ketemu anaknya Lesti. Liverpoolnya Pak Anam? Iya. Siap. Masih darah-darah Liverpool ketemu sama anaknya Lesti. Oke, siap. Berarti posisi burung sekarang Mas? Larful. Mau ngamen lagi. Oke, ayo piyeknya ngamen yuk. Next player Mas bro. Kalau tadi kita sama jokinya, sekarang kita yang ke pendampingnya Mas bro. Yang ini nama playernya bro. Ini playernya Nusantara. Nusantara. Ring 2019. Siap. Untuk ternaannya, ternaan mana ini Mas? Ini ternaannya Indomie. Pak Anam. Penglok. Oke, siap. Untuk darahannya Mas? Untuk darahannya ini Liverpool ketemu anak Joko Peki. Ah, siap. Karakter terbang? Karakter terbang tempel tembak. Oke, oke. Prestasi mungkin Mas? Prestasi dulu Liga Sampang 10 besar masih biyek perdana lomba. Siap. Untuk saat ini posisi burung? Untuk saat ini posisi burung Larful. Larful berarti mau ngamen lagi Mas mau ya? Mau ngamen. Siap. Ayo le kerja le. Oke, next player. Oke bro, prestasi. Yang ini nama playernya? Nama playernya Joko Suro. Joko Suro, le nama saya Ahmad Suroyono. Ya jangan disamain dengan ini bro. Ini merpati Joko Suro. Untuk darahannya Mas? Darahannya kurang tahu. Cuman ini take over dari Pamekasan daerah pinggiran. Siap. Berapa dulu ambilnya Mas? Dulunya ambilnya murah 5 juta. Siap, murah-murah ai 5 juta Mas ya? Iya. Prestasi? Prestasi seri-serian Jumat Sabtu masuk untuk Liga Sampang dan Minggu perdana kalah di babak 5. Babak 5 Liga Sampang, Liga Jatim, Liga Nasional.
Liga Jatim. Ah, itu biar teman-teman tahu Liga Jatim kalah babak 5. Oke. Di Rakung. Waktu di Rakung. Tahun di berapa itu, Mas? 2019. Sofyan Permana apa yang di Rakungnya? Yang lepasan ke selatan, ke timur. Berarti kan Sofyan Permana. Permana. Siap. Oke, next player, Mas Bro. Habis. Lestin di mah. Indukan ya, Mayo. Oke, Bro. Kalau yang tadi kita bongkar playernya, sekarang kita bongkar indukannya, Bro. Yang ini, Mas Bro. Namanya Lesti. Si. Ini yang namanya Lesti ya? Iya. Asia Pring tahun 2018. Oke. Untuk prestasi burung, Bro. Prestasi burung alhamdulillah kalau Jumat Sabtu di lomba event-event besar sering masuk, dan lomba utama sering masuk 10 besar. Ini ya. Kemarin terakhir di Semarang. Terakhir di Semarang nasional. Nasional break sisa 40 burung. Sisa 50 burung. 40 burung. Oke. Ini masuk. Padahal burung tua ya, Bro ya? Bisa bersaing di tahun 2021, Bro. Kalau di saya pernah dengar ini Lesti ini juga kerja ketika di Probolinggo. Di Probolinggo. Nasional tahun 2020. Iya. Siap. Ini kalau enggak salah kalahnya sisa burung 22. Karena kakinya waktu itu pincang. Oke. Dan kebetulan waktu itu sejawatnya yaitu Bang Napi juara 3 nasional di sana ya, Bro ya, Bro. Iya. Siap. Oke. Untuk anakannya mungkin karena ini posisi burung segedang istirahat sekarang ya, Bro. Iya. Sekarang di cross dengan betina apa ini, Bro? Di cross dengan betina Ring Ascobar. Ring Ascobar. Ini? Iya. Ascobar Hatomi. Ascobar Hatomi. Itu siap. Nah. Ini lo. Waduh, ini reponin burung juara ketemu sama darah juara. Anakannya mungkin sudah dapat, Mas Bro? Masih belum, ini baru jatuh. Baru di cross. Iya. Siap. Iya, makanya posisinya giring ya. Iya. Ke depan mau dijadikan player lagi atau diistirahatkan ini? Mungkin satu kali lagi ini. Mau lagi. Dijadikan player dulu, habis itu baru. Oke, siap. Oke, next player, Mas Bro. Oke, lanjut, Bro. Kita ke indukan selanjutnya, yang ini nama indukannya Ducati. Ya. Siap. Untuk Ducati ini, kalau Ducati ini transfer dari tim PGM, Bintang PGM. Ini? Ya. Siap. Prestasi dulu mungkin? Kalau prestasi kalau Jumat Sabtu. Siap. Masuk. Kalau di lomba utama enggak mau kerja dia. Lomba utamanya enggak kerja. Ya. Informasinya ini pernah dikerja di PB bukan? Iya. Prestasi di PB. 2017. Ini? Sering main di PB kalau Jumat Sabtu. Berarti ini burung sprint nih ya? Iya. Siap. Untuk darahnya mungkin sampean tahu, Mas? Darahnya kalau nggak salah ini Bintang Gelana Jakarta kalau nggak salah. Kalau sekarang di cross dengan betina apa ini, Mas? Kalau betinanya ini dapat dari teman saya dari Bangkalan, darah Abu Dial ketemu apa gitu, saya yang kurang tahu jelasnya. Sama New Kesper kalau nggak salah. Oke. Abu Dial itu yang punya Sanggong ya. Tim Bro, Bangkalan. Untuk karakter Ducati ini apa, Mas? Kalau untuk karakter Ducati ini tempel, tembak. Sprint tembak. Oke, makanya burung ini spesialis sprint ya, Mas ya? Iya. Tapi ketika dia lomba utama dia enggak bisa. Paling cuman babak 2, babak 3, paling mentok ini babak 4. Sudah kalah ya. Iya. Tapi ketika Jumat Sabtu dia enggak bakalan nemu yang namanya musuh atau enggak bakalan gandeng sama iya. Ducati. Oke. Sekarang mungkin anaknya mungkin ada yang prestasi? Udah istirahat. Oke, udah istirahat. Cuma dapat satu anaknya. Ini? Dapat mati.
Ah, siap. Oke, Mas. Semoga ini bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi. Next indukan. Oke, indukan selanjutnya, Bro. Yang ini namanya Pesona. Pesona. Untuk Pesona ini darahannya, Bro. Darahannya ini darahnya sesarangnya Mega Remeng. Mega Remengnya punyanya Sahdu Tim Pamekasan bukan? Iya. Ring mana itu, Bro? Saya kalau Mega Remeng kalau enggak salah saya ingat ring cappuccino. Ini kalau ring pendampingnya cappuccino, kalau ring kandangnya Munib. Bangkalan juga? Bangkalan. Asia harus bayar. Karakter burung ini, Bro? Kalau karakter burung ini jalur. Jalur. Sprint tembak ada? Kalau sprint sih ada, kalau tembaknya yang enggak ada. Untuk sekarang di cross dengan betina apa ini, Bro? Anaknya Lesti. Sama anaknya Lesti? Iya, iya. Anaknya Lesti sama cucu Xenia itu. Oke, oke, oke. Untuk prestasi mungkin anaknya sudah ada? Anaknya sudah ada. Ring 21 tapi sudah istirahat. Ah, siap. Oke, oke. Next indukan, Bro. Yang ini namanya, Bro. Kalau ini yang namanya Renegan. Renegan. Oke, oke. Renegan ini prestasinya, Bro. Kalau bisa prestasi dijelaskan? Ini Jumat Sabtu Liga Jatim masuk. Kalau lomba utama Liga Jatim babak 3 4 udah kalah ini. Spesialis sprint juga. Spesialis sprint, cuman Jumat Sabtu. Tembaknya ini enggak ada. Padahal spesialis sprint cuman tembaknya enggak ada. Sering kalah di tangan kalau ini. Oke, oke, oke. Burung di depan kalah di tangan. Mungkin untuk bisa diceritakan kepada teman-teman ring kandangnya ini, Bro. Kalau ring kandangnya ini ADV. ADV Sumenep. Oh, ternakannya Pak Surya itu di tangan iya. Iya. Aryo. Aryo, Aryo, Aryonya. Aryo. Ternakannya Aryo. Oke, Sumenep. Siap, siap, siap. Mungkin ada anaknya, Bro, di sini? Anaknya ada. Istirahat. Lagi istirahat, mau terbang ulang sekarang. Ring 21. Oke, oke. Karakter terbang ini, Bro, kalau tadi? Karakter terbang ini tinggal. Jalur. Jalur. Oke, next indukan, Bro. Sudah, dadah. Next player yang ini namanya. Kalau nama sih masih Mario. Belum tetap ini. Berubah-ubah. Kenapa seperti itu, Bro? Karena belum ada event besar kan. Oh, siap. Untuk darahannya, Mas. Untuk darahannya ini ADV. Ketemu? Ketemu anaknya Lesti ini. Siap. Untuk karakter terbang, Mas. Kalau karakter terbang ini tinggal sprint, tembak oke. Oke, ini jalur, Bro. Prestasi mungkin, Mas? Kalau prestasi ini lomba lokalan Jumat Sabtu ini berprestasi. Kalau event-event besar kan masih belum ada karena mungkin masih pandemi. Kalau di Sampang lokalan itu, Bro, total 15, total 10, 20 seperti itu, Bro. Ring kandang sendiri berarti ya? Ini terang sendiri. Apa ring kalau BS. Di sini? Ring BS tim. Informasinya ini burung pernah ditaksir orang, bener? Benar. Tapi masih belum dilepas ini, enggak mau dilepas. Oke, oke, oke. Kenapa enggak mau dilepas, Mas? Masih sayang kayaknya. Oke, next player, Mas, Bro. Ya, yang ini. Yang ini belum dikasih nama juga. Cuman kalau prestasi ini sudah ada. Jumat Sabtu Minggu kalah di mau masuk 10 besar untuk lokalan. Ini masih di lapangan mana itu lokalannya, Bro? Lokalan Sampang. Siap. Untuk darah? Darahnya Pesona. Yang namanya indukan Pesona tadi itu. Iya. Ketemu anaknya Lesti juga. Ah, siap. Iya. Posisi sekarang lagi istirahat. Istirahat. Oke, ring kandang sendiri berarti ring ya, Bro? Ring kandang sendiri. Ring nasional 21. Ah, siap. Posisi burung sekarang istirahat. Karakter terbang? Karakter terbang tinggi oke, bawah oke, tempel. Tembak siap, juga ada. Siap. Oke, Bro. Next player.
Boleh-boleh, wis ada.